jadi, bentar dulu, gue suka banget lagu nih. Apa nih? Oh my god, ini mengair mata. Jadi this is like my last song di Stereo kemarin. Oh Stereo? Iya, yeah, jadi kenapa sih lu keluar dari Stereo? Terus apa yang membedakan album 1, 2 dan terakhir sekarang nih? Lagi melakukan sebuah proyek. Gue mau pipis bentar ya. Lu mau pipis pinggir jalan? Ini apa sih ceritanya? Enggak. Masuk. Loh. Aku. Masuk, kenapa? Sini. Jadi ke Luna. Sini. Aku udah mayang. Serius ini. Masuk dulu. Oh my god. Coba dari sana. Aduh, kamu gede banget. Kamu muter, masuk sini satu. Ini apa sih? Hah? Hah? Siapa? Hubungin itu Kak Luna. Luna Maya. Sini. Hati-hati. Ini kegedean enggak muat nih kayaknya nih, Mbak. Kayaknya kita kebesaran ya. Coba mukanya mepet ke sini. Ini siapa sih? Mana kopi gue? Kopi apa? Biasanya kan beli kopi. Oh, iya benar. Ini siapa sih? Ini Vidis Indonesia. Lu ngapain sih? Aja. Aduh, kan gue pengen tahu. Lu ngapain telepon-teleponan coba sama Vidis ya? Lu mau ngerebut fanbase gue ya? Kayaknya gak apa-apa kan? Emang lunatics kurang, lunatics. Kan kalau dikolaborasiin tambah banyak. Oh iya, bener-bener. Di Vidis Indonesia. Apa lagi? Mobil gitu loh sama. Aduh, bukan sama gue aja. Vidis juga. Gue mau nanya ya. Kenapa sih ngefans sama dia? Apa ya? Awas loh. Apa ya? Ah, kemana nih? Gue turunin lagi nih. Turunin. Oh, jangan dong. Jarang-jarang ya mobil ya. Jadi kita arah kuburan aja mau enggak? Ya Allah sih. Doain buat teman-teman sana. Oh iya, ya, Tahrilana. Enggak, gue pengen tahu nih. Lu tuh kayaknya sama fans lu deket banget. Ah biasa aja. Biasa aja. Oh ya udah. Berapa jarak doang ya? Biasa aja, tapi pulang lo minta ongkos dong. Iya, oh, marah-marah sama nasi box. Nasi box. Soalnya zaman-zaman Vidi baru keluar. Yoi. Kan. Lo udah enggak pernah ikutan lagi sih, Lun. Kayak enggak host acara musik lagi yuk. Kangen enggak? Enggak. Udah di sini aja. Oh, pagi. Kalau ini kan terserah waktu gue. Oh, benar. Pertama kali tuh gara-gara nuansa bening itu atau emang atau karena cakep doang? Iya, awalnya sih suka lagunya. Enggak, suaranya sih. Oh, suaranya. Emang suaranya bagus. Suaranya menggetarkan hati. Dia lompat. Enggak, tapi gue mau nanya sama lo nih. Kalau emang Vidi sejati, lo pasti tahu sesuatu yang mungkin nggak pernah di share ke wartawan atau ke talk show lain-lain yang biasanya dia kebiasaannya. Teleponan tuh sambil jalan-jalan. Oh, emang, keliling gedung. Iya. Oh, kayaknya sih bisa dikelilingin sama dia. Enggak, gue tuh kalau nelfon tuh kaki gue tuh sama harus gerak gitu. Gue anaknya enggak bisa yang kayak cuman diem doang gitu. Lu sekalian jaga rumah gue lah. Sekalian ini, men, kardio. Oh iya. Yo, daripada diem doang kan kayak gendut enggak ada kalori yang terbakar. Kita dong. Enggak menyinggung siapa-siapa. Eh, lu ganti kayak jilbabnya dari kemarin pakainya gitu-gitu mulu. Enggak. Gue pikir ganti jilbabnya, gue pikir lu suruh lepas jilbab lagi. Oh, enggak. Jangan dong. Terus, ini namanya siapa dulu? Mela, ini Cynthia. Lu kenal? Gua ya gimana kenal. Sih? Tahu namanya satu-satu? Ya enggak semuanya sih, tapi at least yang sering-sering itu gue lumayan hafal lah. Terus Luna cantik banget sih, kita malah histeris sama orangnya, gak apa ya? Gak apa-apa. Keluarin suaranya, Fit. Itu suaranya ke Fidi. Iya, lu ngomong yang lantang dong. Udah diwakilin. Ini ceritanya kan playback. Jangan kayak acara musik. Gak pernah gua playback. Jangan dong. Ini lagu apa sih, Fit? Ini lagu pertama gua di album gua yang kedua. Judul Datangan Kembali. Terinspirasi dari siapa? Gak tau, ini yang ngitung bukan gue. Siapa? Oh. Yang
Kita namanya Bambi Nur. Oh, Bambi Nur. Say hi buat Bambi Nur, tiga komposer. Cucok lagunya. Dia kontributor banyak banget sih di album gue yang kedua kemarin gitu. Gue seneng banget dan bersyukur sih Motio. Ini udah berapa tahun ya? 7 tahun ya? Iya. Udah 7 tahun. Dan berkarya udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Berarti dan dari awal 0 sampai 7 all the way. All the way masih kayak video-video tuh supportnya enggak pernah ngurang. Masih banyak wajah-wajah lama juga yang dari kayak gue lihat dia walaupun udah pada punya anak. Iya. Masih iya. Ada yang udah dari pengen, SMA sekarang udah nikah, pengen ada yang lahiran. Udah pengen lahiran. Gila ya enggak sopan ya Fidis sih. Gue nya masih gini-gini aja udah ya, ada yang udah ada yang melahirkan. Laki. Terus ada yang lucu juga ada yang kayak dari SD sekarang kayak udah puber gitu ngali dari zaman yang masih unyu-unyu sekarang kok udah lucu juga gitu. Pernah, ini enggak sih pernah terganggu gitu. Yang kayak udah sampai ganggu banget gitu. Dulu sih harus pernah sih ada yang lucu. Bukan aneh sih, lucu aja. Kayak gue manggung di Makassar tuh di sebuah tempat. Itu emang manggungnya pagi-pagi gitu, jam 1 pagian gitu. Jadi gue keluar jam 2, capek dong. Kayak abis keluar manggung, kayak pengen pulang. Gue turun panggung, orang-orang pada mau apa sih, salaman atau apa gitu-gitu. Ada nih histeris banget satu orang. Badannya gede banget. Badannya gede banget, terus kayaknya bentukannya sih kalau gelap ya. Kenapa sih? Mereka loh. Iya. Bentukannya tuh kok kan gelap ya tempatnya. Jadi bentukan tuh cewek, tapi kok tegap banget, tinggi. Ternyata tuh laki KW gitu. Oke. Okay. Terus kayak dia tuh kan gue ada security jagain sebenarnya, tapi security dibobol sama dia. Dia lari, terus dia tuh kayak meluk gue dari belakang, terus tangannya tuh kuat banget gitu. Jadi gue udah gini-gini, security ada 3 orang kali yang ngelepasin, gak kuat men. Jadi kayak nambah orang lagi gitu buat kayak itu ngelepasin. Itu lucu banget sih buat gue, kayak wah ngaco sih. Pagi-pagi gue disamperin sama laki KW yang kayaknya histeris banget, terus meluk gue dari belakang gitu, itu pengalaman. Kayak jadi lebih melek ya. Aduh melek, gak bisa gitu, gue sampe subuh kayaknya. Gue juga pernah lah ngalamin yang aneh-aneh. Sama laki KW? Diapain lo? Enggak, laki KW sama laki beneran. Oh iya, gue lupa lo cewek bilang, bener. Pernah saking gimananya, gue dibilang dia pernah nyamperin gue tuh. Dia selalu pokoknya ngeliatin gue dari jauh, terus nyamperin gue. Kamu tuh maunya apa? Jadi kamu maunya kita putus? Wah, halu. Oh my God, halu. Terus dia cerita, dia punya adik cewek itu sampai adik ceweknya nyamperin gue. Kak, kamu apain kakakku? I was like, whoa. What? Aduh, aneh banget. Enggak, belum ada yang halu gitu sih. Eh, nih, kalian pasti lapar ya. Gue turunin lo di sini sekalian makan-makan lo ya. Iya, intinya sih, Kak ini jangan bosan sama kita gitu. Kita kan soalnya kita lagi nih mukanya. Iya, benar. Ya, kan? Tapi mereka tuh luar biasa loh. Gue di mana terus mereka tahu. Gue di mana terus mereka nungguin. Ya, taunya dari mana sih kayak begitu-gitu? Kita kayaknya kan ada jadwal. Jadwal ada. Tapi kayak mereka tuh udah kayak halo. Ya suruh aja namanya aja telepon gue coba. Halo. Ya, minta french fries. Keren gak sih? Ya. Keren gak dikit, sih? Dikit lah lumayan. Lumayan lah. French fries. Nih pesen french fries. Minta french fries. Large. Lemon tea. Iya. Yeah. Ini lu beliin buat siapa sih? Buat gua. Oh, buat lu. Lu kan mau nge-gym. Iya, benar. Ya udah itu makasih ya. Mau enggak? Kalian mau enggak? Janganlah. Udah pernah. Kita lagi puasa. Jangan. Oh. Bukannya puasa please. Apa ya? Jangan, diet, tapi saya diet. Sayang. Diet. Biar baju VA apparel gua muat ya. Duit. Ya, iya denger. Demi apa lu enggak ada duit? Gila ya. Udah buat lu terus gue yang berapa, Mas? 42. Enggak lebih mahal lagi? Cie. Enggak penjual tanah, Fit. Kasih. Oh, gitu gue pesan juga. Dia pusing. Lu mau nge-gym enggak boleh. Lu udah bau bekal, Fit. Enggak boleh. Oh, udah bau bekal. Hebat, ya. Hebat dong. Gak apa-apa. Gua anaknya sih ini, gua anaknya tuh balas budi. Iya dong. Iya. Yeah. Besok kita makan-makan nih, Lun. Iya, boleh. Tapi kayak besok lagu apa? Dompet gua ketinggalan gitu. Gak apa-apa. Tapi lu sering sih nraktir gue ya. Gak apa-apa. Harus lagu ini. Kenapa lagu ini? Gak apa-apa sih. Kok bukan lagu gue sih? Lagunya. Kenapa gak buat gue sih? Iya. Sorry. Di kantongnya boleh. Duit kecil lumayan. Siapa sih? Maudie ya? Heeh.
Nah, lagu nggak tahu nih kan playlist lu. Eh iya, makasih. Iya playlist gue. Makasih. Minta sambelnya udah ada ya? Ya sudah ada kak. Ya makasih ya. Kasih. Tuh, kan? Pada istri-istri lu pada lihat tuh. Lu udah gitu. Vidi Aldiano. Gila. Gila, hai mbak. Hai. Aduh. Ini saya yang bayarin loh mbak. Gila. Saya. Anak saya yang ngefan sama Vidi. Aduh terima kasih. Salam buat anaknya. Bye bye. Oh. Vidi. Thank you ya. Tadi siapa namanya? Mela sama Cynthia. Mela, Cynthia. Yes. Gimana sebelum berakhir kita foto dulu? Ini ya sini. Foto dong. Gak bisa kan lo dari depan? Iya benar-benar. Lu comot sih handphonenya. Bagus ya lagu sekarang. Yo nggak kelihatan videonya. Satu dua tiga. Kali lagi. Satu dua tiga. Alright. Thank you girls. Thank you. Support video sih ya. Dadah. Siap. Siap. Thank you ya. Bye, hati-hati kalian. Dadah. Tuh. Lo alhamdulillah sehat mereka semuanya. Abi kaya dong. Sehat. Eh gue ada deh duit nih. Gak usah. Gak apa-apa, my treat. Dari sana gue dermawan gitu. Ya udah pinjem 2.000 ada nggak? Ada. Berapa? Beneran gue nggak mau balikin nih. Gak usah. Masih. Tuh nih enak sih baunya bangke. Kentang nggak apa-apa lah. Nggak boleh lah. Ya jangan. Gue mau. Eh tapi ini kenapa dengan Maudi? Lo kayaknya menikmati banget. Enak lagunya? Lagunya enak ya? Yoi. Are you seeing somebody? Seeing someone? I am seeing someone. Oh really? Seeing a lot of one. Jadi udah taken nih? Hah? Udah diambil? Gua pokoknya you're berteman single, banget ah. Are you single? Kayak gue kelipan deh. Jadi pacaran nih udah. Apa? Ada pacar.